Sidang pledoi kasus dugaan korupsi TPA Paricuhlum Tanjab Tim atas terdakwa Rudi Teja, mantan pegawai Dinas PUPR Provinsi Jambi, di persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi dengan agenda sidang pembelaan dari terdakwa. Terdakwa meminta keringanan atas tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi TPA Paricuhlum Tanjab Tim atas terdakwa Rudi Teja, mantan pegawai Dinas PUPR Provinsi Jambi di persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Rudi Teja melalui penasihat hukumnya dalam pembelaannya meminta majelis hakim meringankan hukuman terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan pidana kurungan penjara selama 2 tahun. Didi Saputra, tim penasihat hukum terdakwa Rudi, menuturkan dalam jalannya persidangan seharusnya terdakwa dituntut lebih ringan. Tuntutan 2 tahun kurungan penjara tetap harus diringankan dikarenakan terdakwa menjalankan perintah dari atasan, mekanisme dan sebagainya dengan harapan hakim bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Yang jelas yang kan Pak Rudi Teja kan pasal 2 kan tidak terbukti dan sudah diinginkan oleh jaksa memang tidak terbukti kan untuk pasal 3. Jadi kalau lihat jalannya sidang, memang seharusnya Pak Rudi itu dituntut ya ringan lah, kan ada bang ringan dengan pasal 3. Tapi kemarin tuntutan jaksa kan tahu sendiri kan, 2 tahun itu tetap kami rasa tidak ringan lah, karena Pak Rudi kan cuman di sini menjalankan perintah atasan, mekanismenya dan sebagainya. Sebelumnya terdakwa Rudi tidak terbukti melakukan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Rudi dengan dakwaan subsider pasal 3 junto pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan hukuman kurungan penjara 2 tahun dan denda Rp50 juta, subsider 3 bulan serta Rudi diwajibkan mengganti uang sebesar Rp388 juta. Iqbal, JEK TV, melaporkan.